PSP apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila ruh habibina wa syafina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin thumma ila ruh masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina khususan mu'allifu hadzal kitab al-imam al-habib Ahmad bin Zain al-Habshi bi'annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العالم العلامة الحبيب أحمد بن زين الحبشي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال باب الزكاة. وأما الزكاة وهي رابع أركان الإسلام فيجب على المسلم معرفة أنواع الأموال الواجبة فيها وهي النعم والنقدان والتجارة والركاز والمعدن والمؤشرات وهي الحبوب والثمار ولا زكاة فيما سوى النعم السائمة ويشترط لها الحول وكذا يشترط للنقود والتجارة ويشترط في هذه الأنواع النصاب أيضا. Alhamdulillah, nama-nama puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk duduk kembali di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah untuk melanjutkan kajian kita seperti bulannya, yang mana insyaAllah ini kajian penutup sementara sebelum bulan Ramadan, karena bulan depan sudah Syakban dan jadwalnya itu sudah tidak cukup untuk kesini, jadi kita jadikan ini kajian ikhtitam penutup sementara. InsyaAllah setelah Ramadan, Lebaran, kita lanjut lagi. Dan kebetulan di pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang puasa. Kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan puasa, ya boleh nanti ditanyakan lagi. Apa kita ulang? Nah, malam ini kita ada di bab yang menerangkan tentang zakat. Al-Habib, pengarang kitab ini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi, beliau berkata, adapun zakat itu adalah rukun keempat dari rukun Islam. Zakat itu rukun keempat. Rukun pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Rukun kedua, salat lima waktu. Rukun ketiga, puasa di bulan suci Ramadan.
rukun keempat zakat. Dan di kitab ini sudah kita bahas dari bersaksi tiada Tuhan selain Allah, syahadat, sholat kita bahas, puasa kita bahas. Nah sekarang kita di bab zakat, rukun empat, rukun Islam yang keempat. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui apa saja harta yang harus dizakati. Harus tahu gitu. Jadi jangan kita kayak punya harta tak tahu yang wajib zakat, kita kira tak wajib zakat. Karena zakat itu rukun Islam yang keempat, maka kita wajib tahu apa saja yang harus dizakati. Yang mengingkari kewajiban zakat, kalau dia tidak mau mengeluarkan zakat, dosa besar. Ada duit dia, kena zakat. Ada emas dia, kena zakat. Ada kambing, sapi, onta dia, kena zakat. Tapi dia tidak mengeluarkannya, dosa besar. Tapi kalau dia tidak mengeluarkannya karena dia mengatakan zakat tidak wajib, itu bisa jadi murtad, keluar dari agama. Jadi kalau tidak keluarkan zakat karena dia tidak bentuk zakat, pas ditanya apa hukum zakat, wajib kata dia, cuma dia tidak bentuk zakat misalkan, maka dosa besar. Tapi kalau dia tidak mau mengeluarkan zakat karena dia mengatakan zakat tidak wajib, itu murtad. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, haji tiap tahun, tapi dia berpendapat zakat tidak wajib, hukumnya murtad. Agama itu tidak pilih-pilih. Allah katakan, masuklah ke dalam agama secara keseluruhan. Rajin puasa, umrah tiap tahun, haji tiap tahun, tapi tak solat, tak mengeluarkan zakat. Pas ditanya, karena dia bilang zakat tak wajib, maka murtad, keluar dari agama. Dan itu terjadi di zaman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, ada sebagian kelompok yang murtad 100%, maksudnya ditinggalkan kalau sholat, puasa, zakat, bahkan mengikuti Nabi palsu Musailamah di zaman Sayyidina Abu Bakar. Ada lagi kelompok yang tidak, dia tidak ikuti Nabi palsu, dia tidak mengingkari sholat, dia tidak mengingkari puasa, cuma dia mengingkari kewajiban zakat. Kata mereka, zakat itu di zaman Nabi saja. Nabi sudah meninggal, kami tidak mau mengeluarkan zakat lagi. Sama Sayyidina Abu Bakar diperangi sama orang tadi dengan yang ikut Nabi palsu, karena sama-sama murtad. Itu hukum zakat. Ya, oleh karena itu, saking berat hukum zakat, maka wajib kita mengetahui apa saja yang harus dizakati dan apa yang tidak harus dizakati. Pertama, yang harus dizakati adalah an-na'am. Kita sebutkan bagiannya dan kita langsung sebutkan hukumnya. An-na'am ini adalah binatang ternak. Apakah semua binatang ternak? Tidak. Tiga binatang ternak. Onta, sapi, dan kambing. Onta, sapi, dan kambing. Binatang ternak ini kalau dimiliki oleh seseorang dan dia nanti syarat-syaratnya sudah sempurna, wajib dimentuki zakatnya. Onta, syarat wajib zakat. Pertama, syarat wajib zakat untuk binatang ternak, onta, sapi, kambing. Antakuna sa'imatan fi kala'in mubah kullal haul. Harus binatang ternak tadi diternak
di tempat peternakan atau di kalak rumput, makannya itu dari rumput-rumput yang mubah. Jadi memang dikembala sama dia. Bukan model wong muat kandang, ngumpuli sapi di situ, kambing di situ, rumputnya dia beli. Kambingnya tadi banyak, dia udah wajib zakat di situ. Yang wajib zakat ini untuk orang yang memang dia sendiri mengelola, mengembala kambingnya. Nah, kutan dia. Kutan kambingnya tadi diingon sama dia. Sampailah kambingnya banyak. Jadi bukan gambaran seperti kebanyakan wong zaman sekarang ini ngingon kambing untuk diperdagangkan. Karena itu tak wajib zakat. Dari sini tak wajib zakat. Kaget dari bab lain kena dia zakatnya. Jadi yang dimaksud oleh Nabi atau oleh syariat Islam wajib zakat untuk onta, sapi, kambing yang memang wong dulu itu. Ya, kita mungkin sekarang agak bingung, cak mano Ustaz, maksud wong dulu itu tiap rumah pasti ada onta, pasti ada sapi, pasti ada kambing. Itu wong dulu. Dan ini yang banyak ditinggalkan sama orang zaman sekarang. Padahal doanya banyak dari Nabi. Taruhlah onta, sago, empat kita kate onton, tapi sapi, kambing jangan kita tinggalkan ini. Di dalam hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW banyak Nabi mengatakan nanti di akhir zaman akan makin banyak fitnah, kata Nabi. Maka kata Nabi, yang punya tanah, punya kebun, tinggallah di kebunnya. Yang punya peternakan sapi, tinggallah di tempat peternakannya, urusilah sapinya. Yang punya peternakan kambing, urusilah kambingnya, kata Nabi, karena zaman lagi fitnah. Ini termasuk jalan penyelamat dari Nabi. Kita banyak tak tahu dengan bab ini. Banyak sekarang yang tak galak ngingon kambing. Ngandal ke gawe, ngandal ke jadi PNS, dipecat, nah gigit jari. Nak gawe apa? Itu termasuk termasuk jalan penyelamat kita di akhir zaman. Itu Nabi arahkan kita untuk yang punya tanah jangan cepat-cepat dijual. Sekarang cepat jual tanah. Bapaknya nyago tanah tadi, dengan hasil keringatnya beli tanah tadi, bapaknya meninggal, amu anaknya belum dikubur, bapaknya lah dijual. Jadi harus kita menjaga tanah yang kita miliki. Tak bisa kita pungkiri, yang memiliki tanah banyak sekarang non muslim kalau. Sawah di pinggir jalan itu punya non muslim kalau, kata-kata. Wong muslimnya katil lagi tanah. Nah, cuma sepetak tanah. Itu disebutkan sama Nabi dalam hadis. Kata Nabi, ketika zaman makin banyak fitnah, makin rusak, kalian harus kembali ke tempat tanah kalian, ke kebun kalian. Yang punya kambing, kata Nabi, siapa sekarang muslim yang ngingon kambing, mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW? Susah, yang tinggal di kota susah nak ngingon kambing, ganggu wong lain. Nak naruh di dusun katik yang pernah katik yang ngingon kambing, kan itu. Jadi itu semua ma'asyarul hadirin disebutkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Nah, jadi kita kembali ke pembahasan kita, yang wajib zakat itu kambing sapi yang dipelihara bukan untuk diperjualkan. Itu yang wajib bagian zakat. Jadi orang dulu itu di setiap rumah pasti ada onta, pasti ada sapi, pasti ada kambing. Kerjaan mereka apa itu? Ngingon sapinya, ngingon kambingnya. Nah, ini yang kena zakat. Apa syarat berikutnya? Itu syarat pertama. Nah, jadi kalau yang model wong sekarang buka peternakan sapi untuk bisnis, dia bangun kandang, langsung dia isi sapi 40 misalnya. Dia cari rumput, dia beli untuk makan sapi tadi, minum juga dengan gaji wongnya.
itu tidak kena zakat. Kalau dari bagian pertama, nanti zakat perdagangan di situ dia baru kena. Kalau zakat sapi, zakat kambing, zakat unta, dia tidak kena. Kenapa tidak kena? Karena dia bukan buat pelihara, ini buat dagang. Jadi kena zakatnya kaget di zakat dagang. Kemudian syarat yang kedua yang ngingon binatang tadi kena zakat, harus sampai nisab. Nisab itu batasan yang dibatasi oleh syariat. Yang punya unta sikok belum kena zakat sampai untanya jadi 5. Nah, yang punya unta 5 dan 5 ini harus 1 tahun tidak berkurang dari tahun 1 Muharram 1444 Hijriah. Unta dia dari 4 beranak jadi 5, dihitung gitu. 5 itu kan tidak langsung wajib mengeluarkan zakat, tidak, nunggu setahun dulu. Unta 5, kalau sapi 30 ekor, kalau kambing 40 ekor. Berarti di bawah itu tidak kena wajib zakat. Jadi kalau ada wong yang ngingon sapi sampai 30, kambing sampai 40, dihitung kapan sapi kambingnya jumlahnya kena batasan zakat. 1 Muharram 1444 Hijriah, pas jumlah kambingnya 40 ekor, dihitung. Sampai tahun depan 1 Muharram 1445 Hijriah, kambingnya tadi tidak berkurang dari 4 ekor, tidak berkurang. Kalau lebih tidak masalah, tidak berkurang. Di situ dia wajib kena zakat. Wajib kena zakat. Setiap 40 kambing, 1 kambing harus dikeluarkan. Itu. Ya. Jadi itu yang ditentukan oleh syariat untuk zakat yang pertama. Ya, jadi bukan orang yang memperjual kambing atau sapi, bukan, tapi memang dipelihara pribadi kambing dan sapi yang tersebut, sehingga wajib kena zakat. Kemudian yang berikutnya, an-naqdan. Emas dan perak. Nah, ini wajib juga kena zakat. Tapi ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, emas sama perak itu wajib zakat. Emas dan perak tadi bukan perhiasan untuk ibu-ibu. Kalau perhiasan ibu, gelang, kalung, cincin, nak sebanyak apa be, tak kena zakat. Jadi syarat pertama, emas atau perak wajib zakat, itu bukan perhiasan untuk perempuan. Jadi misalkan emas batangan, itu bukan perhiasan, wajib zakat. Tapi umpama perhiasan tadi dimiliki oleh laki-laki, yang mana laki-laki tersebut tidak punya istri, tidak punya anak perempuan, tidak punya lagi ibu, berarti buat apa dia ada perhiasan emas? Nah, di situ tetap wajib kena zakat. Ya, kalau yang punya gelang emas lanang kena zakat. Yang punya kalung emas lanang kena zakat. Tapi kalau yang punya itu perempuan, ibu-ibu mau sekoper, 5 koper perhiasan tadi tidak kena zakat. Itu syarat pertama. Kemudian syarat kedua, harus sampai nisab, juga ada batasannya. Tidak orang yang baru punya emas sedikit, baru punya 2 batang emas kena zakat, tidak. Ada batasannya. Apa batas emas? Batas zakat untuk emas 20 dinaran khalisatan. Dikatakan di sini kurang lebih 85 gram. 85 gram emas.
Sekarang Mas segramnya berapa? Sejuta ya, kurang lebih lah. Taruhlah segramnya sejuta, berarti 85 juta. Ya. Orang yang punya emas sejumlah 85 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kena kewajiban zakat. Kalau emas tadi belum 85 gram, belum kena. Emas batangannya baru berapa kok, belum 85 gram, tak kena. Tapi ingat, syarat pertama, emas yang kena zakat bukan perhiasan untuk wanita. Perhiasan untuk wanita 800 gram misalkan, kayunya nih, tidak kena zakat. Tidak kena zakat. Adapun perak kena zakat, batas dari syariat 595 gram. Jadi kalau emas 85 gram kena kewajiban zakat, kalau perak 595 gram baru kena zakat. Nah, kemudian itu zakat yang kedua, emas, perak dan binatang ternak tadi. Berapa yang wajib dikeluarkan? 2/4. Iya. 2/4. 2/5. Hah? 2/5, Fon, 2/5. 2/5. Jadi misalkan 85 juta, kita hitung. Misalkan emas tadi 85 gram, 85 juta. 85 juta itu bagi 10 bagi 4 2.205.000. Dari 85 gram ya, yang dibentukkan jelas duit. Tidak mungkin dia potel emasnya dah. Kan duit. Nah, ngapa kita kalkulasikan dengan duit? Karena yang dibentukkan duit. Jadi dia punya emas 85 gram, 2,5% dari 85 gram yang senilai umpama 85 juta, itu yang wajib dikeluarkan 2.125.000. Ya, maaf. 2.100, benar enggak, Bib? Insyaallah benar ini. Nih, ah? 2.125.000. Itu tiap tahun. Kalau emasnya udah berkurang, berarti tiap tahun dia harus mengeluarkan 2.125.000. Dan ini juga syaratnya harus setahun emas ini. Jadi dia dari tanggal 1 Muharram tahun 1445 Hijriah, 1444 Hijriah. Dia punya emas genep, emasnya 85 gram. Dihitung. Catat maksudnya. Ah, tidak mesti satu Muharram nian. Ini kan contoh bae biar gampang hitung-hitungnya. Misalkan satu Ramadan, misalkan. Ramadan tahun ini emasnya pas 85 gram. Catat. Jangan lupa. Ramadan tahun depan hitung. Oh, masih 85 gram. Berarti aku kena zakat. Karena 85 gram ini selama satu tahun tidak berkurang dari kantong aku. Berapa zakatnya? 2.125.000. 2.125.000. Dari 85 juta yang kita miliki, Allah cuma minta 2.125.000. Banyak apa tidak? Tidak banyak. Jangan jingok yang kita butuhkan, jingok yang kita punya. Ketika dikeluarkan 2.125.000, masih 82.750.000 lah kurang lebih. Masih banyak. Masih dipucuk 80 juta duitnya. Nah, itu syariat. Jadi zakat itu bukan untuk memeras kita, bukan. Allah sendiri yang menyebutkan, kenapa aku wajibkan zakat? Biar harta kamu itu berkah. Biar harta kamu itu manfaat.
biar duitnya itu tidak ke rumah sakit. Buat apa kayo duitnya ke rumah sakit? Kan itu. Biar duitnya itu tidak jadi penyebab anak keturunan kamu bebala, ribut, warisan. Tak tahunya apa? Bapaknya tidak pernah mengeluarkan zakat. Wajar hartanya panas. Kan itu. Itu semua hikmahnya di situ semua. Dan Allah tak minta setengah, tak minta seperempat, 2,5%. 2,125,000 yang Allah minta, bukan untuk buat fuqara masaki. Jadi emas sama perak tadi harus dia sampai ke batasan yang sudah dibataskan oleh syariat. Emas 85 gram, perak 595 gram. Kemudian harus syarat kedua bukan perhiasan untuk wanita. Kalau lanang yang beli, laki yang beli gelang, tidak apa-apa, tidak kena, karena yang maki bininya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang beli perhiasan tadi laki, yang mana laki tadi tidak punya istri, adik, putri, ibu, jadi dia buat dia maki misalkan, nak keren, maki kalung emas misalkan, kena zakat. Karena kalung emas bukan perhiasan untuk laki-laki, bahkan haram laki-laki menggunakan perhiasan yang dari emas. Kemudian syarat yang ketiga harus selama 1 tahun batasannya tadi tidak berkurang, baik di binatang ternak tadi atau di emas ini. Kambing tidak kurang selama 1 tahun dari 40 kambing, sapi 30 sapi, onta 5 onta, emas 85 gram selama 1 tahun tidak berkurang. Perak 595 gram selama 1 tahun tidak berkurang, baru dia kena wajib zakat. Kemudian zakat berikutnya, urudut tijarah. Ini yang berdagang. Ini zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Dagangan yang harus pertama dia harus niatnya tadi beli barang itu memang untuk berdagang. Jadi memang dia siap ke modal sekian, dibeli ke barang yang barang tadi bisa dinilai dengan uang. Dia beli apa misalkan? Beli apa perdagangan ini, toko buku misalkan, dia nak buka toko buku, memang dia niat beli isi toko itu untuk diperdagangkan, untuk diperjualkan. Itu syarat pertama. Artinya kalau dia misalkan dikasih hadiah, dia diinjok hadiah, dia jualkan, tidak wajib zakat karena dia tidak ada beli barang itu, dia diinjok uang. Ini tidak, dia memang beli barang itu untuk diperjualkan. Itu syarat pertama. Jadi dan dia beli bukan untuk dia pakai. Dia beli baju, stok baju, 1,000 baju misalkan untuk aku sampai tua. Tak tahunya di tengah-tengah setelah itu dia nak jual, bosan, jual be, tak wajib zakat itu. Karena ketika dia beli baju untuk dia pakai. Jadi syarat kita kena zakat dari perdagangan yang kita hasilkan dari dagang itu, kita belinya memang barang itu kita beli dan ketika kita beli niatnya untuk dagang bukan untuk kita pakai. Kemudian yang ketiga harus sampai 1 tahun. Jadi tidak ada wajib, kapan wajib zakat? Wajib zakatnya itu nunggu 1 tahun. Wajib zakat nunggu 1 tahun. Beli barang dia kulaan, bahasanya kulaan itu. Modal pertama, kulaan pertama 1 Ramadan tahun 1445 Hijriah. Ramadan tahun 2014. 14 2024, afwan. Tahun 2024 dia kulaan barang tadi.
Kapan dihitung? Tidak dihitung dari awal, dihitung kaget Ramadan tahun depan. Dihitungnya Ramadan tahun depan. Ramadan tahun depan, ini setahun ini dia dagang ke barang tadi kan? Dia dagang ke, dia putar macam-macam kalau Ramadan tahun depan, di situ dia harus menghitung. Harus menghitung. Dia hitung. Duit yang ada berapa? Barang yang ada di toko juga harus dihitung. Dihitung kalau barang yang ada di toko. Oh, barang yang ada di toko misalkan modalnya ada ini 60 juta. Duit cash ada 25 juta, berarti 85 juta kena zakat. Karena batasan kapan kita wajib zakat di perdagangan sama dengan batasan yang ada di emas, diikut ke sama emas. Jadi kalau emas 85 gram 85 juta, berarti kalau barang di toko sama duit cash yang ada di toko sampai 85 juta, di situ kita wajib mengeluarkan zakat. Tidak harus ditunggu tahun depan lagi, tidak. Jadi dari dia beli kulaan, dia mulai perdagangkan, dihitung, dia beli barang tadi, dihitung sampai tahun depan. Di akhir tahun, istilahnya tutup buku, dihitung kalau yang dihitung barang yang ada sama apa? Sama untung. Sama untungnya. Duit cash istilahnya yang ada. 85 juta. Berarti 85 juta sama dengan emas 85 gram. Di situ dia wajib kena zakat. Langsung harus dikeluarkan. Bukan nunggu tahun depan lagi, tidak. Beda sama emas. Kalau emas tadi kan dia punya 85 gram, tidak kena zakat. Tunggu dulu setahun. Selama setahun 85 gram ini tidak berkurang, baru dia kena wajib zakat. Beda dengan zakat perdagangan. Zakat perdagangan dihitung dari dia mulai dagang sampai satu tahun. Nah, dikalkulasikannya di akhir tahun, di satu tahun tadi. Sampai 85 gram, 85 juta, dia wajib mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Sama cak zakat emas, 2,5%. Berarti barang tadi yang ada di toko 60 juta, duit di cash ada 25 juta, dia keluarkan dari duit itu 2.125.000. Itu kewajiban zakat. Ini namanya zakat tijaroh. Zakat tijaroh. Sudah tiga macam yang kita sebutkan. Jadi macam pertama adalah binatang ternak, yang kedua emas dan perak, yang ketiga adalah tijaroh, perdagangan. Zakat mal itu juga ada. Zakat mal itu beda dengan zakat tijaroh. Zakat mal sama cak zakat emas, persis cak emas, cuman dia bukan punya duit, dia punya duit, bukan punya emas. Kalau zakat emas dia punya emas 85 gram, kalau punya duit dia punya duit 85 juta. Tidak terpakai duit ini. Dari tahun 1444 Hijriah Ramadan sampai tahun depan 85 juta ini tidak bergerak, kena zakat. Ngerti ya? Jadi bukan hanya emas, begitu juga uang. Karena uang itu dari emas. Jadi yang punya duit nyimpen 85 juta, tidak bergerak selama setahun. 85 juta mantep, masya Allah rezekinya banyak. Dia punya dua berangkas misalkan. Berangkas ini 100 juta, tidak pernah disenggol. Setahun tidak bergerak 100 juta, berarti kena zakat. 2,5% dari 100 juta berapa, dia wajib keluarkan zakatnya di situ. Amin. Jadi harus setahun tidak bergerak duit tadi, tidak kurang dari 85 juta. Misalkan 11 bulan tidak kurang 85 juta terus mantap. Tinggal sebulan lagi kepepet dia misalkan. Kepepet habis duit dia. Agus ngembek dari yang berangkas itu, dimbeknya lah 1 juta. Berkurang kan?
berarti sebulan lagi tidak keluar zakat. Setelah satu minggu dia kembalikan 1 juta tadi ke berangkas 85 juta tadi, baru dihitung lagi itu. Dia kembalikan di 1 Syawal misalkan, jadilah 85 juta lagi, dihitung lagi baru 85 juta 1 Syawal ini, dihitung sampai tahun depan lagi. Kalau tidak bergerak, baru kena wajib zakat. Kalau bergerak, walaupun berkurang sedikit, tidak wajib zakat langsung. Hitungan yang kemarin angus. Kapan dia sempurna 85 juta, baru dihitung lagi. Jelas insya Allah ya. Jadi sudah 4 zakat. Zakat binatang ternak, zakat emas, zakat duit, simpenan, atau zakat perdagangan. Itulah zakat-zakat yang sering kita temukan di negara kita ini. Ada zakat rikaz. Zakat rikaz itu harta karun. Itu ada zakatnya. Dengan syarat-syaratnya, pertama syaratnya harus harta karun tadi emas atau perak. Jadi yang lagi ngali misalkan nemu emas. Apa hukumnya itu? Pertama, harus itu dari zaman jahiliyah. Jadi kenapa dinamakan harta karun? Karun itu nama orang, korun. Korun itu nama orang. Korun ini kaya raya. Di zaman Nabi Musa, diriwayatkan korun ini misan Nabi Musa. Dia bisa kaya karena sama Nabi Musa diberikan Ismullah Al-Azam. Satu zikiran yang buat dia kaya. Kaya luar biasa. Cuma lupa daratan. Uang kaya kalau tidak dibarengi dengan ilmu, lupa daratan. Akhirnya dengan kekayaannya, dia ingin mencelakakan Musa. Nabi Musa, penyebab dia kaya, setelah dia jadi kaya, dia ingin mencelakakan Nabi Musa. Akhirnya sama Allah dikasih bala. Diturunkan azab. Apa azabnya? Karun beserta hartanya semuanya ditelan bumi. Ditelan bumi. Nah, itulah istilah muncul harta karun. Jadi kayak harta yang kita temukan di dalam bumi itu milik karun dari zaman Nabi Musa. Istilahnya itu dari situ. Harta karun ini kalau ada tanda. Ada tandanya biasanya kalau wong-wong dulu tuh setiap muat emas, muat mata uang dari emas pasti ada tahunnya. Kalau kita tahu ini harta karun dari sebelum zaman Nabi Muhammad, zaman jahiliyah, maka ini harta karun milik kita. Dan kita nemukannya itu di tempat tanah, bukan tanah wong. Kita lagi begawe di rumah wong, ngeduk, nemu harta karun. Ya harta karun itu punya yang punya rumah. Ini tidak, kita di tempat umum misalkan. Sekarang katik tempat umum, tanah punya negara semua kan begitu. Kalau dulu masih ya, tidak. Dulu itu di hutan-hutan itu namanya tanah umum. Bukan milik negara. Di situ dia gali. Ketemu harta karun. Ada buktinya ini dari sebelum zaman Nabi Muhammad. Maka itu harta karun miliknya. Cuman dia wajib mengeluarkan zakat. Langsung, tidak pakai nunggu-nunggu. Jadi emas dapat sepeti dia. Oh ini dari zaman sebelum zaman Nabi Muhammad. Apa yang harus dia lakukan? Dia keluarkan 1/5. Agak banyak. Ya karena dia dapat ngandon, langsung dapat duit banyak. 1/5 wajib dia keluarkan. Emas seperti tadi dihitung 1 miliar. 1/5 dari 1 miliar, 200 juta, dia harus keluarkan. Untuk zakat. Sisanya, makanlah. Dari syariat dihalalkan. Tapi syaratnya harus sebelum zaman Nabi Muhammad. Berarti kalau ada tanda ini mas, setelah zaman Nabi Muhammad, ini mas harus dikembalikan kepada khalifah, kepada imam muslim yang ada pada zaman itu. Misalkan sudah ada daulah Islam, sudah ada khalifah lagi, nemu mas, oh ini mas dari zaman setelah Nabi Muhammad, udah harus kita balikkan ke khalifah. Tidak boleh kita makan, karena itu punya negara atau punya daulah. Itu zakat jarang, cuma disebutkan sama ulama. Kemudian
yang termasuk zakat juga ma'din, tambang, tapi tambangnya tambang emas sama tambang perak. Kalau ada wong yang nambang metu emas, metu perak, sama hukumnya cak yang tadi kita sebutkan, harus sampai 85 gram, tapi tidak harus nunggu 1 tahun. Dia nambang langsung dapat 85 gram. Saat itu juga dia kena kewajiban zakat. 2,5% harus dia keluarkan. Jadi sama itu. Kemudian sisa kewajiban zakat yang lain, jadi kita ingat binatang ternak, emas, perak, duit yang disimpan, perdagangan, kemudian tambang, tambang emas dan perak, harta karun dengan syarat-syaratnya. Kemudian athimar, buah-buahan, tapi buah-buahan yang wajib dizakati itu cuman buah dari pohon korma, buah kurma, sama buah anggur. Itu bae yang wajib dizakati. Selain itu tak wajib dizakati. Kita katik di sini kurma, adanya sawit, itu kan. Sawit tak wajib zakat. Kurma yang wajib zakat. Kurma wajib zakat. Kemudian anggur, anggur mungkin ada, kalau ada yang punya kebun anggur, hati-hati. Kebun anggur itu kena wajib zakat. Cuma dua pohon dari buah inilah yang diwajibkan zakat. Kemudian biji-bijian, yang terakhir zakat biji-bijian. Biji apa yang wajib dizakati? Biji yang dari biji itu jadi makanan pokok. Gandum. Gandum itu kan dari biji, nah, itu wajib zakat. Yang punya kebun gandum, hati-hati, wajib zakat dari hasil setiap panen. Tentunya ada syarat-syaratnya. Yang punya apa? Kebun dari biji-bijian, yang biji tadi bisa jadi makanan pokok atau disimpan. Bisa disimpan untuk apa? Misalkan gandum tidak makanan pokok, cuma nanti umpama katik beras, gandum ini makanan pokok. Dengan bukti gandum di negara lain makanan pokok. Di negara Arab itu tidak mesti makan nasi, mereka kadang nasi jarang makan. Gandum, roti itu, berarti yang punya biji atau kebun gandum wajib zakat. Itu agak jarang memang, tapi harus tahu kita. Nah, jadi itu 7 bagian zakat. Dan apa yang harus kita keluarkan zakat kepada siapa? Kepada 8 kelompok yang sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Innamas sadaqat, sadaqat zakat. Zakat itu untuk orang fakir, untuk miskin. Apa bedanya fakir sama miskin? Bedanya fakir sama miskin, kalau fakir itu dia butuh 10.000 sehari untuk hidupnya, dia cuma dapat 4.000, itu namanya fakir. Jadi cuma 40% dari kebutuhannya yang dia bisa dapatkan. Dia harus mengeluarkan per hari 10.000, dia cuma dapat 4.000. Begawi dia, tapi cuma dapat 4.000. Dia butuh hidup sehari 10.000, berarti ini fakir. Miskin, kalau miskin yang butuh 10.000, dia dapat sehari 8.000, 7.000. Jadi miskin itu di pojok wong fakir. Dia butuh sehari, mati minggu Dia butuh sehari 10.000, dah biarlah, tak habis dah. Dia butuh sehari 10.000, dia dapat cuma 8.000 atau 7.000. Itu namanya miskin. Kemudian amil. Ya bedanya ini gitu. Amil. Amil itu adalah yang diwakilkan oleh imam untuk mengelola baitul mal, afwan, untuk mengelola zakat dari masyarakat, itu amil. Dan dia tidak dapat gaji dari pemerintah. Kalau dapat gaji, tidak wajib zakat, dapat zakat lagi berarti. Jadi definisi amil adalah yang diwakilkan oleh imam. Imam itu pemerintah. Diwakilkan oleh pemerintah, kau aku tugaskan untuk ngelola zakat. Dan pemerintah tidak ngasih dia duit anggaran.
maka dia dapat jatah dari zakat tersebut. Kalau pemerintah sudah menyiapkan dia anggaran, kadang anggarannya lebih besar dari zakat, buat apa lagi ngambil dari zakat? Haram itu, ya, hati-hati itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang baru masuk Islam, yang baru masuk Islam masih lemah imannya, itu kita kasih zakat. Kemudian yang kelima, orang yang statusnya budak, tidak ngerti lagi sekarang, hamba sahaya, dikasih zakat biar dia pacak merdeka. Itu. Yang keenam, orang yang punya utang, tapi utang tadi bukan buat dia ngobat, bukan. Oh, aku wajib zakat, ngapo? Punya utang. Buat apa kau utang? Buat mabuk waktu itu utang. Jangan jo. Biar leja. Utang apa? Utang untuk maslahat. Dia pernah ngutang buat apa? Misalkan dia ngutang karena buat bangun masjid. Nah, itu wajib dinjo. Dia ngutang misalkan untuk mengakurkan dua kelompok yang lagi ribut masalah duit. Dia rela berutang biar ini akur. Wajib dinjuk duit dia untuk bayar utangnya. Dia utang misalkan untuk makan, lapar, wong rumahnya katik makanan, nyari duit tak katik, misalkan terpaksa ngutang, tak apa-apa. Dan dia kena zakat, dikasih zakat. Tapi yang utang untuk maksiat tidak dapat zakat. Kecuali kata ulama, kalau memang dia sudah taubat, dia taubat, nyesel sudah, tapi dia punya utang, utang itu buat maksiat dulu, nah, itu dibantu misalnya. Tapi kalau dia ngutang, dia masih mabuk, ngutang, mabuk, tidak boleh dikasih. Kemudian yang ketujuh, sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, walaupun dia kaya, dia kena wajib, kena bagian zakat. Yang kedelapan, ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang di tengah perjalanan, kemudian habis duit ongkosnya. Dia lagi mudik, ongkosnya habis. Mampir ke desa Sukarami. Di sini stop, katik duit lagi untuk lanjut perjalanan. Nah, ada yang kena zakat, boleh ngejuk zakat ke dia untuk dia sampai ke tujuannya. Tapi kalau dia ada ongkos, ya jangan, tidak kena zakat berarti. Itu delapan orang-orang yang wajib atau yang kita harus berikan zakat kita kepada mereka. Insya Allah jelas, kurang lebih pembahasannya masih panjang zakat itu, cuman kurang lebih begitulah. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Wallahu a'lam bissawab.